kita coba lagi testing. Tadi kalau di-connect putus-putus, sekarang saya coba apakah masih putus-putus atau tidak videonya. Ini terkonek dengan World of Truck server. Jadi kita pastikan gamenya ini original. Kita coba drive. Lanjutkan. Yang sempat terpotong tadi, kita uji lagi apakah sudah tanpa halangan. Kita tes dengan speed tinggi. Jadi nanti kalau hasilnya tidak terputus, berarti ada setting yang keliru di bagian setting renderingnya ya, file formatnya. Yang putus-putus tadi saya pakai format MP4. Kalau yang ini saya kembalikan ke AVI dengan ukuran filenya sama, tapi sepertinya sudah tidak terjadi lag saat rekam game menggunakan format AVI. Soalnya tadi yang pertama saya pakai format MP4, MP4 ternyata lag gamenya. Saya kira yang bermasalah di bagian koneksi saya ternyata dari action gamenya yang software untuk rekam. Ternyata sangat berpengaruh di game juga ya, software action itu. Kita coba lagi dengan speed 120. Oh, ternyata sudah dekat pelabuhan, tidak bisa terlalu kencang. Soalnya biasa dikasih kamera sama gamenya, nanti kena speed defense, speed offense, speeding offense. Oh, keliru. Salah jalur. Tuh, untung tidak ada kerusakan. Karena konsentrasi pada gambar, bukannya pada mana nih pintu masuknya. Dia
kita tekan F7, tidak ada kerusakan. Dari London ke Paris. Dapat achievement. Sepertinya tidak terjadi masalah ini. Beda banget ini sama yang MP4 before. Oke, 150. 115. Tidak rusak, masih aman. Judulnya yang penting happy ini. Cuma tes game record. Saya pakai action game recorder. Masuk tol. Masih tidak ada kerusakan. Wow, rese.
awas. Masih aman. Km lagi kita sampai. Maaf ya, ini hanya potongan karena saya gunakan untuk testing game recorder. Kita pakai kecepatan 120 km per jam. Apakah kita nanti kena tilang? Kita lihat. Ya, sudah masuk 110 kilo. Ya, si rese, si rese ini, truk rese ini. Ya. Saya kena. Oke, kita lihat apakah kita nanti nyangkut atau tidak. Oh. 100 km per jam. Sembilan, 101. Ada tol di depan. Oke. Scania memang mantap. Tap tap tap.
antara engine sama torsi imbang ini sepertinya. Mixing yang sangat mantap. Truknya stabil. Aduh, habis out of fuel. Sudah kelihatan, gak usah isi bensin sekalian, bensinnya habis, biar perusahaan yang beli. Ada tanda tanya apaan. Melanggar rambu-rambu sedikit. Yang penting nggak ditilang. Kita putar di sini. Ini dia perusahaan sudah sampai tanpa kerusakan, harusnya hasilnya excellent, sempurna.
sempurna. Kita lihat hasil dari rekamannya yang kita upload ini. Kalau bagus, kalau ini terupload berarti ya bagus. Oke, kita coba. Nah, jadi rekamannya, pengaturan software rekamnya seperti ini ya. Seperti ini. Tadi yang salah di bagian ini. Saya menggunakan MP4 dan hasilnya ternyata putus-putus, kurang bagus, menyebabkan game menjadi lag. Ini video size saya pakai original dan frame rate-nya saya pakai 60. Pengaturan audio seperti ini. Ini seperti ini. Ini harusnya pakai mikrofon high definition. Pengaturannya seperti ini dan videonya, video quality-nya high. Nah, jadi tadi yang salah hanya di bagian ini saja. Jadi seperti itu pengaturan action game recorder ya. Ini saya menggunakan yang versi terbaru 1.29. Jadi kalau mau menghidupkan ini harus terkoneksi dengan akun Steam kita. Sayangnya tidak ada serial number, harusnya dikasih nih, tapi tidak tahu ini, saya tidak dikasih padahal original ini. Di pengaturannya lebih lengkap. Dan menurut saya game recorder yang bagus, paling bagus menurut saya ya action ini. Seperti itu. Oke, buat kita yang hobi record game dan diupload ke YouTube, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Bahan referensi software apa yang cocok buat rekam game. Jadi seperti ini, saya menggunakan action dari mana ini ya, buatan apa ya, lupa saya, di sini tidak ada. Ini di Steam ada, ini beli di Steam sekitar 200 sekian ribu, tapi hasilnya tidak mengecewakan, bagus. Jadi itulah review software recorder dari saya. Saya tes menggunakan Euro Truck Simulator ini. Jadi setelah rekam kita bisa langsung play, kita bisa langsung coba seperti ini. Sekarang kita coba lagi testing. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton di Rus Tutorial Channel. Semoga menjadi bahan referensi yang bagus buat kita pecinta game yang seneng rekam game dan upload YouTube. Dan salam juga buat teman-teman YouTuber ya, semoga semuanya sukses. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.